Program jam belajar malam dan maghrib mengaji merupakan program Gubernur DKI Jakarta tahun pertama yang bertujuan untuk pembinaan terhadap anak-anak yang dimulai dari anak didik SD, SMP, dan SLTA. Hal ini dikemukakan Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi di RPTRA Rasela Indah, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat. Menurutnya, pemanfaatan RPTRA untuk jam belajar malam dan maghrib mengaji bagi anak didik sangat baik sekali. Karena inilah tujuan kita untuk membina, baik itu secara fisik, dengan berolahraga di taman, mengaji dan belajar. Jadi RPTRA ini benar-benar dimanfaatkan, ya Pak RW ya. Jadi terima kasih Pak RW sudah memantau warganya, karena ini adalah tujuan kita untuk membina. Baik itu secara fisik, ya dengan berolahraga di taman, mengaji dan belajar. Irwandi menegaskan, disinilah pemerintah hadir termasuk para ulama, ustad, serta guru umum untuk memberi pelajaran tambahan sekaligus belajar mengaji bagi anak didik. Jadi ini merupakan program unggulan dari gubernur sesuai dengan visi misi yaitu maju kotanya, bahagia warganya. Dikatakan program jam belajar malam dan maghrib mengaji yang merupakan KSD gubernur adalah untuk pembinaan mental bagi warga. Mengingat wilayah Johar Baru merupakan daerah padat penduduk dan perlu ada pengawasan dan bimbingan dari pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat. Irwandi berharap ke depan dapat ditingkatkan lagi, mungkin dengan meningkatkan pelajaran dan guru-guru yang lebih baik lagi, dan memberikan beasiswa bagi anak-anak didik SD, SMP, dan SLTA yang belajar di RPTRA. Sementara itu, Ketua RW 05 Kelurahan Kampung Rawa, Sabar Wicaksono, bersama warga mengaku sangat berterima kasih kepada pemerintah kota yang telah membangun RPTRA di lingkungannya. Bapak-bapak, dan saya juga atas nama warga RW 05, dengan keberadaan RPTRA di Rasela Indah ini, anak-anak di wilayah kami terakomodasi kegiatan-kegiatannya seperti mengaji, belajar, dan di bawah juga tersedia taman bacaan. Ikut hadir asisten Kesra Jakarta Pusat M. Fahmi, Kabak Kesra Haikal Sodri, Camat Johar Baru, Nurhelmi Safitri, dan Lurah Kampung Rawa Suherman. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.